Assalamualaikum sobat online semua, selamat pagi. Hari ini Jumat 15 Desember 2023 jam 7.25 atau hampir setengah 8 ya. Jadi ini tanggal 15 Desember kurang lebih jadi 18 AST untuk tanaman melon yang ada di greenhouse Ngerowo Bening Edupak Kota Madiun bagian timur. Jadi perkembangannya alhamdulillah sudah kelihatan calon-calon bunga dan bahkan dahan-dahan ketujuh sudah keluar. Ini menandakan bahwa persiapan untuk polinasi bismillah sudah siap ini. Jadi prediksi nanti di ini batang tunas aja sampai merambat kayak gini sob panjangnya. Ini belum masuk kriteria ya. Dia di posisi dahan ke 1 2 3 4. Ini kita potong aja daripada menghabiskan nutrisi. Tadi bawa gunting kata bawah. Oke, ini kita potong ya. Hari ini proses penyemprotan jadi dilakukan sama Pak Hardi. Jadi kalau Anda perhatikan, nah itu ya. Lagi disemprot. Pagi ini kita coba random, kita ganti ya. Yang sebelumnya kita pakai Avidor, ini kita ganti yang jenis bahan aktifnya pakai Abamectin, yaitu kita pakai Demolish dari DWG dengan dosis tadi 1 sendok teh atau 0,5 cc untuk 1 tangki. Jadi kita pakai 1 sendok penuh, 1 sendok makan itu untuk 2 tangki. Jadi untuk 10 kali 70 ini 1800-1900 tanaman kita membutuhkan 2 kali 2 tangki ya semprotnya. Nih, jadi untuk pencegahan 3 hari sekali kita semprot untuk insektisida bahan aktif Abamectin. Sebelumnya pakai Avidor, Besvidor dan pokoknya dor-doran lah. Yang apa itu namanya? Saya lupa namanya bahan aktifnya. Ropit-pit gitu loh belakangnya. Ini ya. Jadi lagi disemprot sama Pak Hardi. Ini alhamdulillah, udah manjang ini. Cuma coba kita cek ulang ya. Saya nggak bawa gunting, nanti kita potong jika memang kondisinya ini batang air yang enggak melebih. Iya. Iya. Ya maksimalnya siji wolu. Engko diatur neh, Pak, piye settingane. Nah, ini ya. Jadi daya tampung ini aslinya optimalnya di 1600 ya, coba kita paksakan di 1900. Dari tepi-tepi juga kita kasih juga tanaman ya. Jadi kita tambahi kemarin ceritanya biar hasilnya target di 1,5 sampai 2 ton hasil dari sekali panen. Tanahnya biar lebih banyak. Yang mau link, yang mau subscribe, yang mau komen silahkan. Yang mau tanya-tanya bisa chat di kolom komentar ya. Jadi alhamdulillah tanaman subur, kalau Anda perhatikan luar biasa daunnya lebar-lebar banget. Alhamdulillah menyenangkan pokoknya. Jadi kalau pagi itu kita benahi rambatan ke atas sambil melihat tanaman yang ada. Sementara itu sob yang bisa saya informasikan untuk update hari ini. 15 hari Jumat 15 Desember 2023 atau 18 HST. Ini insya Allah di 20 HST atau 22 atau rata-rata sih 25 sih dari teman-teman komunitas itu sudah waktunya untuk melakukan polinasi. Oke, sekali lagi yang mau like, yang mau subscribe, yang mau komen silahkan. Terima kasih. Salam sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.